Sahabat semua, berikut adalah perjuangan para petani garam ketika sudah memasuki awal musim hujan. Mereka harus merapikan tumpukan garamnya di gudang tradisional yang tidak beratap. Tumpukan garamnya berkapasitas 300 ton dengan ketinggian 7 meter. Bapaknya bolak-balik naik turun tanpa kena lelah. Tumpukan garamnya dibentuk seperti piramida bangunan bersejarah yang ada di Mesir. Diperlukan keahlian dan keberanian mengangkut garamnya hingga menuju puncak. Waktu sudah sore, tapi bapaknya masih tetap semangat.
Nanti setelah tumpukan garamnya terbentuk rapi, kemudian akan ditutup dengan jerami. Bagaimana cara menutup tumpukan garamnya dengan jerami? Nantikan video berikutnya.